merayakan momen bulan Syawal, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Metro menggelar silaturahmi pada Kamis 25 April 2024. Bertempat di Sport Center SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Metro Lampung. Acara berlangsung meriah dengan dihadiri tokoh-tokoh penting seperti pimpinan pusat Muhammadiyah, Wali Kota Metro, seluruh jajaran organisasi otonom Muhammadiyah sekota Metro, serta amal usaha Muhammadiyah Kota Metro dan seluruh Dewan Guru Sekolah Muhammadiyah sekota Metro, serta 1.500 tamu undangan. Acara ini menjadi momentum penting bagi seluruh persyarikatan Muhammadiyah sekota Metro untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga besar Muhammadiyah sekota Metro. Sebelum dilaksanakan acara utama, Abdul Mukti selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pemotongan pita sebagai simbol diresmikannya Sport Center Ahmad Dahlan. Kemudian, dilanjutkan sambutan dan pengajian akbar keluarga besar Muhammadiyah Kota Metro. Dalam sambutannya, Kustono selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah menyampaikan bahwa tujuan utama acara ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi serta membangun rasa kekeluargaan antar keluarga besar Muhammadiyah Metro. Dalam tausiahnya, Abdul Mukti memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Metro dan Kepala SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan atas peresmian Sport Center. Abdul Mukti menekankan pentingnya kegiatan ini dalam membangun kesehatan jasmani dan sosial bagi para kader Muhammadiyah. Pada kesempatan yang sama, Abdul Mukti menginginkan agar acara semacam ini dapat terus ditingkatkan dan semua peserta dapat mengambil semangat untuk bersama-sama menciptakan relasi sosial yang lebih baik melalui ide-ide kreatif sehingga Muhammadiyah dapat berkembang lebih maju di masa mendatang. Baik, yang pertama saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada PDM Kota Metro dan juga Kepala SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan atas penyelenggaraan acara silaturahim halal bihalal dan juga peresmian Sport Center SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ini saya kira dua acara yang penting untuk membangun kesehatan jasmani kita dan juga membangun kesehatan sosial kita. Yang kedua, mudah-mudahan acara seperti ini dapat terus ditingkatkan dan kita semua dapat mengambil spirit dan semangat dari acara silaturahim halal bihalal ini untuk lebih maju lagi dengan relasi sosial yang lebih baik, dengan ide-ide kreatif yang juga membawa kita lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Tentu banyak hal yang bisa kita petik untuk kita semua dalam rangka silaturahim dan halal bihalal kali ini. Pimpinan daerah Muhammadiyah saya kira bagian penting di masyarakat Kota Metro, maka pola-pola halal bihalal atau silaturahmi ini penting untuk senantiasa kita pupuk. Dan ini mengajarkan kepada pimpinan-pimpinan di bawahnya, kiranya ke depan penting betul untuk senantiasa membangun silaturahim itu. Seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dalam amanahnya tadi, dalam apa tausiahnya, saya kira halal bihalal silaturahim ini tadi sudah di awal saya sampaikan, senantiasa pertama membangun silaturahim itu memperbanyak atau memperluas rezeki, kemudian memanjangkan umur. Muhammadiyah sangat 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 konsen ya, harus sangat konsen, karena di semua titik dari ranting cabang yang ada di Kota Metro ini, ukhuwah Islamiyah kita nih dengan apa yang disampaikan beliau tadi, dengan dunia gadget hari ini untuk ketemu itu kan semakin sulit. Maka wahana, sarana, kemudian kesempatan-kesempatan ini memang harus terus dan senantiasa dibangun, dipupuk supaya silaturahim semua warga Muhammadiyah yang ada di Kota Metro itu semakin semakin kuat gitu, saya kira. Demikian berita hari ini, UM Metro News melaporkan.